Sobat Epi. Habis mandi, gosok gigi, dan akhirnya saya ngecok lagi. Nyanyi lagi di 76 musik Epi. Tunggu saya di Solo, akhirnya kita nyanyi bareng-bareng. Nurutika karepanmu sansaya bubrah.
kenyataannya pergi. Kartonya noleng ngawi medok janjimu. Amrut jagaku nurut yang enanganmu. Sakape ane wis tak turuti, tapi malam belenjani. Budal malah tak tutui Bambabani. Tujuh Music Happy. Asik, tepuk tangannya kurang kenceng nih kayaknya nih. Kurang kenceng. Ah. Di depan sudah ada makhluk ganteng sekarang, ada Denny Canan. Mana suaranya buat Denny Canan? Biasa aja. Asik. Biasa aja. Ini sound effect. Den, ya. Denny Canan, ya. Merasa hoki gak dengan nama itu? Hoki banget dong. Hoki banget. Nama bapak itu, Canan. Oh, Canan. Ya. Ya, oke banget. Kepikiran untuk menggunakan nama bapak? Dari kecil SD itu udah dipanggil Kasnan gitu. Namanya kan Kasnan. Oh, Kasnan. Karena dia orang mana? Jawa Timur. Oh, yeah. Jadi akhirnya sampai sekarang saya bangga dengan dipanggil Kasnan itu bangga banget. Oh, bangga banget ya. Kadang enek bocah dulan ya mas, tok-tok Kasnan enek. Padahal ini pakku lho. Pakku metu. Terus? Aku dewe le ngono. Tapi pakku tak sabar rawi tanah jenengku kok tak ambil alih wis. Wes, asik. Tepuk tangannya dah. Pak Isangar. Tapi nama lahir adalah Denny? Denny Setiawan. Denny Setiawan berubah menjadi Denny Cana dan sangat hoki banget. Hoki banget. Kalau melihat sampai perjalanan karir Denny sekarang genre yang dijalani sekarang memang sebelumnya tidak masuk ke ranah genre ini gitu kan? Sebelumnya backgroundnya apa waktu itu? Backgroundnya hitam mas, peteng. Tapi kan saya masa depannya cerah. Nggak ada masa depan backgroundnya. Terus? Tapi ngeliat dulu. Atas apa ya, hidup kan harus banyak belajar. Betul. Jadi ketika kita nggak mau jalani, ya wis akhirnya stay di situ terus. Betul. Piye caranya aduh kudu ngakoni uripe iki sik. Iya. Karena nggawe lagu, aku merasa mampu untuk membuat lagu, posting sampai sekarang. Oh berawalnya, asik. Berawal dari memang nyiptain lagu sendiri, dinyanyiin sendiri, diupload sendiri. Awalnya sih nyiptain ya, cover juga ya. Cover ya. Terus? Tapi cover kan copyright nggak ada duitnya. Akhirnya berhenti untuk
membuat lagu sendiri, buah elek, buah HP, penting wi gunaku. Karya kan ibarat anak. Jadi kalau kita melahirkan karya itu, entah dia besar sukses atau enggak, dia tetap anak kita gitu. Wazir. Itu karya. Tapi memang dulu genrenya bukan yang sekarang ya. Dulu lebih apa? Lebih ngepop, rock, balad. Menurut versimu Dewi? Pop indie. Pop indie. Jadi pop tapi enggak terlalu bagus sih, Mas. Jadi maaf. Sedih ya. Sedih. Terus akhirnya dikoploknya malah tadi ya. Akhirnya sebenarnya Kartonyono itu enggak enggak ada hubungannya sama Kartonyono sih. Jadi awatnya emang lagu patah hati aja, tapi versi Jawa. Cuma kebetulan pas di situ Kartonyono itu dibangun, Mas. Kita lewat akhirnya ting kayak ada pulung ijo melebu. Wah, itu pulung abang lo ya, lucu. Gue katanya gara-gara inspirasi danyangnya lewat gitu ya. Nah, itu makanya apa? Akhirnya tercipta kui kok iso dear, aku pun enggak pernah tahu. Tapi itu lagunya memang udah jadi, belum jadi judulnya atau udah rengang-rengang duluan gitu udah, tiba-tiba. Udah jadi tapi enggak ada lirik Kartonyono-nya, enggak ada. Oh. Jadi apa tembian ini ganti aku pokoknya lagu patah hati lah. Masih mentah gitu ya, masih. Masih mentah. Susah bareng nyanding seliramu, sayang seliramu wis tangan-angan, we bakal dadi jodohku wis tangan-angan, kowe dadi pilihanku. Rasa sepaneng tenang, aku wis seneng rene rangkulan aku tanggo sangu turuku, besok milio dino kowe talaman, rasa duwe rasa aku ninggalno awake dhewe city. Yeah.
kesayangan ing kene. Siji siji ne wong sing gawe ayem ati. Gawe uripku seneng mesem saben bengi. Den, ya. Kita kan ngelihatnya Denny sekarang tuh udah terkenal banget gitu. Tapi kita nggak melihat prosesnya, tidak melihat prosesnya Denny waktu awal. Itu memang waktu itu memang cuman upload-upload aja. Sampai dengan peak Denny dikenal banyak orang, itu pas momen apa? Atau pas nyanyiin lagu apa? Momennya ya kartonya Nom Do Janji itu. Jadi dulu itu sebenarnya basicku rasa percaya diriku ki neng nyanyi mas. Cuma gini sing gelem nompo aku jadi yang nyanyi. Jadi vokalis ya. Jadi di lingkup Ngawi aja lah. Ngawi. Aku golek band ini lo gini sing gelem tak vokali. Sama-sama no. Ada audisi di Ngawi dua band. Satu band. Satu band. Satu band ada audisi vokal. Wih Ngawi lo. Kelas Ngawi lo ya. Kelas Ngawi ya. Dua vokalis. Aku karo sing siji. Si Dede. Loro aku kalah mas. Loro tok ning Ngawi bayang nih gak ning Indonesia lho ning Ngawi aku kalah. Jadi vokalku terlalu nge-jazz dan lain sebagainya. Padahal aku rasa ingin manggungku ki enek. Aku pengen manggung ya Allah, aku iso nyanyi. Tapi ndak ada yang nerima gitu. Jadi alhasil aku ngapusi awakku dhewe, aku nggawe solo. Jadi piye carane aku iso nyanyi tapi gak enek band. Dan harus nonton apa le? Hah? Harus nonton nyanyi dewi. Yo belum, belum manggung. Oh, orang dati rumah itulah, aku. YouTube, wih kayak naik panggungan aku. Terus? Jadi ya wes, ingah-ingih. Pitung lagu kayak naik uang jawil. Dan lagu ke 8 kartonya Nom Do Janji akhirnya bisa disenangi masyarakat. Dan sampai itu menjadi titik balik dari titik Denny. Titik balik dari itu. Tepuk tangannya dulu dong, ya kan? Awalnya memang berjuang, tapi akhirnya adalah happy. Happy, saya ngerokok dulu happy. Oh boleh dong. Gak apa yang ngerokok ya? Gak apa-apa, no, tenang aja. Kita kan santai anaknya, ya kan? Dan sekarang tuh ada istilah everybody can be a star. Setiap orang tuh bisa menjadi seorang star tanpa harus melalui perjuangan yang begitu berat sebenarnya. Menurutmu, kamu ngelihat perjalanan karirmu ini keberuntungan atau memang by design? Kalau menurut saya keberuntungan tanpa disertai kelebihan atau karya tidak akan mungkin jadi pak. Ada beruntung tok tapi ada gak iso apa-apa yuk gak iso. Jadi satu style keberuntungan sama kualitas jadi satu akhirnya jadi sukses gitu aja sih. Kalau menurutmu kamu yang mana dulu? Karya dulu? Dua-duanya. Sejalan ya? Keberuntungan pasti ada sama saya. Aku gak, maksudnya gak ngapusi Gusti Allah, emang Gusti Allah ki ngekei aku keberuntungan dan kelebihan. Tapi kalau tidak disertai dengan kemampuan tidak akan jadi sukses.